sakitnya nggak terlalu parah juga, cuma sering juga sih ngeluh-ngeluh, cuma nggak terlalu parah, biasa-biasalah gitu ya. Kalau sudah habis ke dokter ya udah sehat lagi gitu kan. Hanya kebetulan pas 3 hari ke belakang, nah itu ada keluhan katanya kurang tidur. Karena? Ya mungkin apa karena kelelahan atau nggak tahu juga ya. Tapi emang sebelumnya aktivitas dia padat juga. Padat ya. Tugasnya sebagai sekretariat PPS itu Pak, memang sibuk ya sebelum pemilu itu Pak? Sibuk, karena ikut juga sama PPS, Pak, anggota PPS. Ikut, misalkan kita mengadakan apa penyortiran surat suara, pengesetan surat suara di PPK, gitu. Kita juga ikut. Nah, memang sebelum hari-harinya juga, kalau PPS kan sibuknya sebelum hari-harinya gitu, Kak. Dan nanti setelahnya biasanya setelah pemungutan baru ada kedesa lagi.